Polda Maluku yang promotor menggelar operasi Ketupat Siwa 5 dalam rangka pengamanan bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2018. Kapolda Maluku Irjen Polisi Anda Budi Revianto didampingi sejumlah pejabat utama Polda Maluku dalam terobosan kreatifnya yakni Bakumpul Bacarita melakukan pengecekan pos pengamanan yang digelar di Kota Ambon. Sekaligus beri asisten sehingga personil pos siap memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat. Kapolda juga mengecek kesiapan PAM Gereja Maranatha Ambon, sekaligus silaturahmi Kamtibmas. Ketua Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta Nik Ratu Malesi beserta segenap Majelis Jemaat GPM Maranatha dan para jemaat menyambut kedatangan Kapolda Maluku yang memberikan imbauan Kamtibmas. Kapolda Maluku menekankan indahnya kebersamaan di antara sesama menjadikan kebinekaan sebagai suatu kekuatan. Ia juga mengajak seluruh jemaat untuk menjaga kondusivitas Maluku yang kita cintai. Polda Maluku yang promoter siap mengamankan agenda Kamtibmas 2018 dan 2019.